Oke okay guys, di depan kalian ada sebuah game di mana kalian harus memecahkan kepala-kepala dari hewan ini seperti ini. Nah, itu dia guys, ini adalah game Pop 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 dan tentunya saya penasaran karena di game ini kalian katanya bisa menarik saldo dana. Dan tentunya saya udah bermain dengan level yang cukup jauh yaitu 65 level dan hari ini saya bereksperimen apakah dengan mencapai level di atas 65 saya bisa menarik saldo dana dengan jumlah yang banyak guys. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, kita kembali lagi ke halaman utamanya seperti yang saya tunjukin di depan tadi. Cara bermainnya simple. Jadi di sini ada targetnya, ada 37 kepala kelinci, kemudian 31 kepala beruang dan 17 kepala harimau, guys. Jadi kumpulin aja seperti ini, kepala beruangnya kita ambilin dulu. Tinggal tap-tap aja, kalau dia ada berdekatan nanti dia akan berkumpul dan kita bisa mengambilnya, guys. Seperti ini. Oke, kepala singa ada, guys. Kita pecahkan dulu yang bantuan-bantuan ini, guys. Semuanya bakal hilang dan numpuk kepala kelincinya, guys. Kita akan ambil semuanya. Oke, apakah kena? Berhasil. Oke, dan tersisa 0. Jadi target untuk kepala kelincinya sudah selesai, tinggal kepala beruang aja kita akan ambil. Oke, sudah selesai 0. Oke, tinggal satu kepala harimau. Kita ambil aja di sini dan ini dia. Kita sudah memecahkan level dan kita menuju level ke-66. Di sini setelah ini akan ada peti harta karun yang muncul seperti ini. Saya akan tunjukin dapatnya berapa dan mudah-mudahan bisa besar guys kali ini. Oke, kita akan close dan dapatnya RP 1283. What? Dan apakah benar ini dapatnya 1283? Jadi kali ini saya eksperimen, saya akan tingkatin level guys. Tidak akan gunakan klaim kali 2, tapi begitu levelnya selesai, kotak harta karunnya muncul, saya ambil dan saya lanjut ke levelnya lagi guys. Kita akan klaim aja dulu 1283 guys. Jadi saya akan tunjukin nanti di endingnya. Saya ingin kalian penasaran juga seperti saya udah eksperimen, kali ini saya benar-benar coba eksperimen guys. Saya tidak akan menggunakan meta tanpa bermain. Walaupun sebenarnya kalian bisa tanpa bermain, tanpa ngejar level pun kalian bisa mendapatkan jumlah uangnya seperti ini. Di bawah sini ada kotak uang, saya akan coba geser ke bawah dulu. Oke, ini dia guys, ada kotak uang yang uangnya tumpah-tumpah ini guys. What? Dan ini dia, kalian tinggal klik dan langsung muncul hadiah tunai guys. Kita akan coba claim. Oke, kita akan close dan dapatnya RP 835 sekali nonton iklan guys. Sengaja nggak saya buka totalnya udah dapat berapa untuk level 60. Oke, sekarang level 66 guys. Kita akan buktikan dulu penarikan. Di sini ada RP 1 hadiah pendatang baru. Kita harus pastikan dulu ini beneran bisa membayar guys. Tuh hadiah pendatang baru, kemudian 30 kali 5, 100 kali 5, 1000 kali 5, 10.000 kali 5, 50.000 kali 5, 200.000 kali 5. Bayangkan jika saya sekali nonton iklan aja dapat 800 tadi guys, bahkan seribuan. Jadi kita akan coba tarik aja RP 1 hadiah pendatang baru. Kita akan menarik, kita akan klik. Oke, ini dia. Masukkan nama lengkap Bang GS. Saya akan masukkan seperti biasa. Oke, kenapa kecil? What? Kemudian nomor telepon saya, nomor dana sepertinya kita akan masukkan aja 081 sekian sekian. Dan ternyata silakan masukkan nomor ponsel Anda dimulai dengan angka 8. Oke, berarti pakai 8 guys, nggak pakai 08 guys ya. Dan apa ini guys? Perilaku curang hadiah 368 koin telah dicabut. Oke, nggak masalah guys, kecil aja guys. 368 kemungkinan ada iklan yang terdoubling atau pada saat jaringan hilang dan tidak banyak sepertinya yang hilang. Oke, saya udah tarik RP1 dan kita akan tunggu bentar lagi bunyi lonceng dana. Dan kenapa ini? Dan bunyi lonceng dana guys, berarti RP1-nya beneran landing. Dan seperti yang kalian lihat, RP1-nya beneran masuk guys. Mantap sekali, kita akan jangan izinkan aja guys. What? Oke, kemudian kita punya 30, 100, 1000, 10.000, 50.000, 200.000. Dan tadi saya udah bermain sebentar, mungkin gameplaynya tidak terlalu berbeda jauh. Buat kalian yang sudah lama ngikutin channel saya pasti tahu cara bermainnya guys. Tapi apakah koinnya benar dapat segitu? Saya akan tunjukkan berapakah saya dapat koin guys. Kita akan coba tunjukin ke kalian semua. Nah ini dia guys, koin saya 67.047 koin atau sama dengan RP 1.004,57 guys. Jadi yang kalian lihat di depan tadi, saya sekali dapat nonton iklan 1000 atau 800 itu nggak bener guys.
Ya, saya juga kaget awalnya kenapa dapatnya besar banget, tapi ternyata itu dibagi 100 lagi, guys ya. What? Dan apakah game ini cukup worth it buat kalian mainkan? Ya, coba aja sendiri, tapi saya akan coba tarik dulu, guys. Kita akan tarik lagi. Oke, penarikan sukses yang satu tadi, guys. Kita tarik yang RP 1000 aja dulu. Kita akan klik, oke. Dan ini dia penarikan RP 1000 udah berhasil saya landingkan dan kita akan tunggu. Oke, bunyi lonceng dana sudah masuk, guys. Hitungan saya 3 detik aja landing, jadi kita akan back. Dan seperti itu aja cara bermainnya, nggak jauh beda dengan beberapa game yang pernah saya bahas. Jadi buat kalian yang belum subscribe dengan channel ini, subscribe sekarang juga, guys. Karena di channel ini banyak banget video-video yang bisa kalian jadikan referensi apakah sebuah game itu hoax atau enggak, guys ya. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Ya, cukup simple gamenya, guys. Kalian bisa lihat saya udah kejar level, eksperimen kejar level sampai 66 pun dapatnya cuma 1000, guys. Tapi memang tidak terlalu lama saya ngejar level 66. Ya, mungkin sekitar sejam, guys. Karena satu level satu iklan dan 66 level berarti 66 iklan yang saya buka, guys ya. Mungkin itu aja untuk konten hari ini. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton, apalagi buat kalian sudah subscribe. Tapi buat kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.